acara birthday private party yang warganet dihebohkan dengan munculnya video viral tentang sebuah pesugihan berkedok acara ulang tahun di kawasan elit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Video yang diunggah oleh akun TikTok bernama @dinskedairi itu sudah disukai belasan ribu akun. Video itu menjelaskan tentang praktik pesugihan dengan menumbalkan berondong di sebuah acara ulang tahun. Pengalaman mengerikan itu dijelaskan sendiri oleh seorang master of ceremony atau MC acara ulang tahun. Awalnya pihak penyelenggara menawarkan MC tersebut dengan bayaran 8 juta rupiah untuk 2 orang MC. 10 juta 1 jam. Tergiur gak sih? Ya tergiur lah gue zaman sekarang MC cuma 1 jam dibayar 10 juta. Siapa yang gak mau? Namun partner MC harus seorang perempuan. Di video itu dijelaskan bahwa ia tidak boleh bersama dengan MC pria. Pihak penyelenggara lalu menjelaskan bahwa setelah acara ulang tahun akan diadakan sebuah eksekusi. Pada saat itu adalah iya begitu, iya kan? Ternyata di sini dia bilang bahwa si berondong ini setuju untuk jadi tumbal. Dan dia sempat bilang juga tenang aja jangan takut. Terus berondong atau pria muda di acara itu menyetujui akan menjadi tumbal dalam sebuah pesugihan. Ritual eksekusi itu dilakukan dengan dua cara yaitu manual dan mesin. Menurut penjelasan di video itu, para berondong tidak dipaksa ditumbalkan. Mereka telah dibayar ratusan juta sampai miliaran. Apakah awet muda, kecantikan, kekayaan, karir, dan lain-lain? Oh my God, gue langsung shock. Katanya acara itu sudah sampai 16 kali diadakan. Para berondong itu juga diceritakan memang menjadi simpanan dari peserta. Ia menjelaskan bahwa pengalaman itu benar-benar dialaminya. Tribunjakarta.com mengonfirmasi kebenaran video viral itu kepada Lurah Pondok Pinang Rizky Januar. Rizky belum bisa memastikan kebenaran video tersebut. Kalau mau pergi nggak apa-apa, sekian. Terus aku bilang dong, MC cowok ya, karena biasa aku sama cowok gitu, partnerannya, tandemannya. Terus kata dia. Sementara Kapolsek Kebayoran Lama mengaku baru mengetahui video viral tersebut, namun ia mengatakan bakal menyelidiki video itu. Terus tiba-tiba dia mau naikin harganya Sabtu sendiri, jadi 10 juta 1 jam. Tergiur gak sih? Ya tergiur lah gue zaman sekarang yang sih cuma 1 jam dibayar 10 juta. Siapa yang gak mau? Masih kayaknya aku mulai jelasin rangkaian acaranya. Nanti sebelumnya merangkap terus digantung. Kayaknya acara apa sih?